ke-17 FIFA Indonesia 2023 di Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam diwarnai sejumlah keunikan. Mulai dari dandanan penonton yang unik hingga supporter yang sengaja datang dari luar negeri untuk memberikan dukungan. Seperti inilah antusiasme supporter yang ingin menyaksikan final Piala Dunia U17. Antrean panjang di pintu masuk penonton Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah sudah terlihat sejak Sabtu sore. Tak hanya warga lokal, di antara para supporter yang hadir juga terdapat sekelompok warga asal Munich, Jerman yang sengaja datang untuk mendukung tim Jerman. Bagi mereka, partai melawan Prancis menarik karena merupakan rematch dari Piala Eropa U17. No, I wasn't here before, but actually this is for the finals and precisely the same final than the European Champion Cup we had for 3 months ago. So we had actually the same final, France against Germany, and so yeah, hopefully we will win again. France maybe want to win and maybe take a revenge from that championship. Yeah, you can say France want to win, Germany will win. Supporter lokal juga tak kalah nyentrik. Ada yang datang dengan kostum kepala suku Indian. Ada juga penonton yang mengecat badannya khusus untuk Piala Dunia U17. Wes dari Temanggung sampai Surabaya sejauh 450 km, alhamdulillah Pak. Bisa langsung ketemu sama Presiden FIFA. Akhirnya sekarang diundang langsung untuk menyaksikan final Piala Dunia. Laga final Piala Dunia U17 berhasil dimenangkan Jerman usai mengandaskan Prancis 4-3 lewat adu penalti. Trofi Piala Dunia U17 2023 merupakan trofi Piala Dunia U17 pertama Jerman sepanjang sejarah. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.